Silakan Abang Nelson. Tadi saya MC sudah didahului tadi. Kira-kira begitulah Pak. Plus saksian Abang. Artinya yang inspirasi kita, menguatkan persekutuan kita, dan mungkin ada harapan-harapan Abang yang bisa kita doakan di rumah masing-masing. Dan untuk itu silakan. Waktu bebas Pak. Baik, terima kasih. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan menyusahkan dengan saya sangat terharu dengan acara ini. Demikian banyaknya teman-teman yang saya yang jauh di atas saya, yang saya apa namanya, saya sudah pantas saya panggil Bapak, tapi begitulah kita di GKI, kita bersaudara dalam Yesus Kristus, benar-benar tetap abang-abang. Walaupun sebenarnya sudah, kalau dilihat dari Tuhan umum, itu sudah cucu sama sama kami. Tapi karena kita bersaudara dalam Tuhan Yesus, kita menjadi abang-abang. Tadi saya katakan, saya sungguh-sungguh terharu dengan acara sungguh-sungguh ini. Saya boleh katakan, dalam hidup saya, inilah yang kedua yang berat-berat ada acara sungguh-sungguh yang besar. Pertama adalah ketika saya menikah dengan itu saya yang menerbang-terbang. Silakan Kak. Lalu yang kedua acara kita pada malam hari. Biasanya memang orang Batak katakanlah kalau misalnya lulus kuliah itu biasanya dibikin acara syukuran. Tapi memang saya dari dulu tidak pernah mau dilakukan acara syukuran. Kalau sudah katakanlah pada lulus kuliah atau pernah masuk ke suatu misalnya itu dapat pekerjaan misalnya. Tapi ketika kemarin minggu lalu junior saya Indra yang sebenarnya hanya sekedar kenalan di Facebook menawarkan bahwa GPI akan dan sama GPI akan membuat acara syukuran dan saya pikir nah waktu itu saya tidak sedikit pun memang tidak berpikir untuk menolak. Saya apa namanya, saya merasakan bahwa saya masuk sebagai orang Kristen tidak hanya sebenarnya saya yang merasa bersyukur, semua juga saya kira teman-teman orang Kristen yang kita yang ada di sini. Nah, itu alasan saya yang pertama sekali dan utama sehingga saya ketika itu saya sampaikan tolong supaya fokus acara ini hanya kepada saya, kalau bisa ini juga sekaligus mengundangkan anggota GKI, senior GKI dari yang berkini. Saya bersyukur pada malam hari ini, ini suatu pertemuan yang luar biasa untuk saya. Sepanjang yang saya ikuti, memang saya tidak banyak mengikuti kegiatan-kegiatan senior GKI Jakarta ini. Baru kali ini saya lihat cukup banyak orang. Nah kalau dilihat sebenarnya dari saya sendiri, tidak ada yang bisa saya banggakan. Terus saya bilang teman-teman yang dari bidang sangat mengenal saya, bahkan saya dulu tidak punya dari teman-teman. Kita sengaja menamakan diri saya sebagai Action Explorer. Ada senior saya yang bilang ketika harus kematian secara bercanda, ya biasa GMK selalu ada jalan-jalan supaya juga apa juga ya, jadi gue bilang ketika ada jalan-jalan pembinaan dia bilang habis dia bilang begini kira-kira tidak ada musuhnya nanti pada saat kematian kita akan memberikan persembahan khusus untuk ekstremo yang sudah berubah. Jadi sebenarnya itu hanya apa namanya itu penakut atau penetai ya sudah pernah biasa tapi kita dari kasus itu hanya sekedar kita tahu. Nah, yang saya maksudkan di sini adalah bahwa memang saya dari dulu saya sangat sederhana tapi saya cukup berdoa dan memang kalau dilihat dari katakanlah kondisi keluarga kami sebelas bersaudara. Orang tua saya, Bapak Kiri Batani, Ibu Susi, memang dulu Bapak Kiri Susi, tapi dia mengajak akan pada tahun dua itu sebagai Ibu Susi, sehingga dia putuskan pesan. Artinya yang mau saya bilang terus gini, Bapak saya juga bisa kuliah, bukan karena kekuatan itu. Dan celakanya, walaupun memang tidak ada kekuatan di kuliah, saya sendiri memang agak bermain-main dulu. Saya tidak mengatakan karena saya di GMKI, tapi memang begitulah kondisi sejatinya. Saya mengikuti bermain-main di GMKI. Lalu kemudian ketika saya sudah 7 tahun setengah tahun saya menyelesaikan kuliah, banyak teman-teman saya yang sama-sama bermain-main di GMKI orang terkejut karena saya di GMKI sudah selesai. Nah yang saya katakan sebenarnya bahwa saya lulus ketika itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena
kasihan diri saya. Lalu kemudian saya dari Medan ke Jakarta tahun 2008. Teman-teman dari saya sedang dari Medan ke Jakarta. Adalah kalau dia sedang Jakarta masih bisa itu. Karena begitu banyak pun di Jakarta masih bisa itu. Nah maksudnya memang ketika di mahasiswa yang saya kreatif membantu teman-teman pertama pada saat Natal memang sering saya kan teman selalu ada itu sama dengan dia. Kenapa itu selalu ada? Karena teman-teman komisar akan melakukan acara-acara perayaan Natal selalu akan bikin minimal sepan ke depan. Dan saya yang mengerjakan itu. Saya memang itu urusan buruk itu sangat cepat. Nah itu memang itu sedikit kelebihan saya ketika di Medan. Nah, kadang-kadang itu juga untuk akan ikut saya gunakan. Tapi kalau untuk teman-teman yang biasanya apalagi yang teman-teman komisar diikip, biasanya dananya itu sangat terbatas. Saya tidak akan pernah menerima apapun dari mereka itu biasanya itu. Lalu kemudian saya ke Jakarta, saya masuk di Surat Pemberitahuan. Dulu saya pikir bahwa meniti karir di Surat Pemberitahuan itu akan sangat baik, karena Surat Pemberitahuan itu adalah Corporate Wisdom. Tapi 5 tahun saya di sana dengan semacam dengan berbagai pergumulan, pada akhirnya kami dipaksa keluar dari situ dengan cara yang tidak terhormat, dan itu kami tidak menyerah dan terjadi dispute itu sampai tahun 99. Dan waktu itu gaji kami tidak dibayar selama 2 tahun. Dan dilarang masuk kantor. Nah ini hanya sekedar ya, jangan dilihat apa namanya. Ini hanya sekedar cerita saja bahwa yang mau saya katakan adalah bahwa dalam perjalanan hidup saya itu penderitaan sebesar. Nah setelah terpaksa harus keluar dari pemberuan secara resmi tahun 1999, kami mendirikan koran namanya Suara Bangsa. Nah ketika itu menjadi salah satu koran yang sangat potensial menjadi sehingga Suara Pemberuan. Tapi ya begitulah kehendak Tuhan.